Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Nama saya Hilmi Sadad, alamat dari Panguragan, sekitar, jadi gini Buya, sekitar 3 bulan yang lalu saya sempat menghadiri pengajian Buya di daerah Luwi Munding kalau nggak salah, Majalengka itu. Nah, di situ Buya sempat menyinggung alasan sehatnya Nabi Isa itu diawali oleh pola hidup sehat ibunya Siti Maryam. Buya sempat menjelaskan begitu. Nah, dari situ timbul pertanyaan, apakah ada juga alasan rasional di balik lahirnya Nabi Isa yang tanpa ayah? Sebab ngapunten sederenge Buya, barangkali kula lancang, yang hanya saya tahu di sejarah itu pun menyangkut hadirnya Siti Maryam. Jadi orang tua Siti Maryam itu ibunya Hana binti Fakuda, sebelum punya anak sempat bernazar kayak gini, nanti kalau aku punya anak, anakku bakal aku tempatkan di Masjid Baitul Maqdis. Nah, ditegur sama suaminya Imran bin Masan, lo jangan begitu, kita kan gak tahu anak kita ini nanti laki-laki atau perempuan, kalau perempuan gimana. Nah, jadi sebelumnya yang jadi ganjalan karena yang saya tahu cuma begitu. Barangkali di sini juga sebagai antisipasi, di sana barangkali kita menemukan pertanyaan yang sifatnya orientalis gitu, jadi kita sedikit paham nanti. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Arief, gimana? difokuskan pertanyaannya. Oh, wah, ini moderatornya nggak dengerin. difokuskan pertanyaannya. Ini pernah mendengar keterangan Buya bahwa Bunda Maryam itu melahirkan Isa, Nabi Isa, itu diakibatkan karena pola hidup makan yang sehat, kemudian bisa lahir Siti, apa namanya, Nabi Isa. Sementara dari sisi ini dari tafsir, bahwa Siti Maryam itu pernah bertekad untuk, bukan Siti Maryam ya namanya, Bunda Hana itu bertekad untuk mewakafkan anaknya, diwakafkan untuk mengabdi ya. Kepada Baitul Maqdis. Demikian. Lah, yang jadi fokus pertanyaan itu tentang ini, barangkali dirasionalitaskan tentang kelahiran Nabi Isa tanpa ayah yang oleh Buya dijelaskan itu karena pola hidup yang baik, pola makan yang bagus. Demikian, dengan kaitan dengan bahwa itu ketentuan dari Allah. Nah, ini untuk disambungkannya itu bisa enggak gitu? Oke, saya perlu cek kembali ya. Saya kalau saya pernah mengatakan dengan pola makan yang sehat akan melahirkan anak yang baik gitu. Itu maksudnya tak? Iya, tanpa ayah, karena makanan gitu. Begini aja lah, udah saya langsung coba aja, mungkin salah paham. Kalau Anda bertanyanya kepada para dokter sealam dunia, khususnya yang ahli kandungan, spesialis kandungan, silakan nanya kepada dokter seluruh dunia, dokter spesialis kandungan yang ahli embriologi.
silakan nanya, mungkinkah seseorang perempuan dengan cara aseksual, artinya tidak melalui sanggama, tidak melalui pertemuan sperma dengan ovum, lalu terjadi pembuahan? Menurut dugaan saya, dokter semua pasti akan mengatakan tidak mungkin. Ini ilmu, ya kan gitu. Nah, saya dari mana saya bisa meyakini itu benar terjadi? Karena saya menanyakannya bukan sama dokter, tapi saya nanya sama Allah, bahwa Allah itu innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu. Apalagi itu membuat anak dari ibu yang tanpa kawin, membuat manusia tanpa ibu, tanpa anak juga bisa, tanpa suami, tanpa istri, tanpa bapak, tanpa ibu juga ada, ya kan? Dan lalu menghidupkan kembali yang sudah jadi tanah pun juga bisa. Kaifa yuhyiha wa hiya ramim, bagaimana Allah menghidupkan kembali yang sudah menjadi tanah, sudah hancur? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Nah, kalau saya tanya kepada Allah, yaitu hal yang mungkin, minal mumkinat, sesuatu yang mungkin terjadi. Apakah mungkin Allah masih bisa bikin manusia sekarang lahir lagi tanpa bapak? Mungkin, ya mungkin. Mungkinkah Allah sekarang bikin lagi manusia tanpa ibu, tanpa bapak? Ya mungkin, mengapa tidak? Sekali Al-Quran mengatakannya satu contoh satu, itu berarti kemungkinan ada yang lainnya. Orang lahir tanpa ibu, tanpa bapak, Nabi Adam kan? Mungkinkah Allah bikin Adam lagi? Ya mungkin, mengapa tidak? Sesuatu yang namanya mumkinat itu, ya katakan kalau nisbatnya kepada Allah, ya semuanya minal mumkinat, bisa terjadi. Allah apa saja, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, saya juga dulunya tidak ada, kenapa bisa ada? Ya kalau pakai logika, yang ada logikanya, dari tidak ada menjadi ada kok, ya kan begitu. Nah, ini Bapak sekalian, rasionalitas manusia ini kalau kita berdasarkan hukum kausalita, ya kita mengatakan ini mungkin, tidak mungkin. Tetapi kalau kitanya kepada Allah, semua apa saja namanya makhluk itu adalah sangat mungkin dan bisa terjadi. Jadi Adam lahir tanpa ibu, tanpa bapak. Kalau Hawa lahir tanpa ibu. Saya mau nanya, ada nggak binatang sekarang berketurunan melahirkan tapi tidak punya istri, tidak punya suami, dia sendiri, ada nggak? Ada, cacing itu nggak kawin lagi, dia langsung bertelur, dia bertelur sendiri. Jadi situ jantannya dan betinanya ada dalam dirinya sendiri, itu aja ada kok. Bisa nggak Allah bikin manusia cacing lagi? Ya bisa saja lah, enggak. Nah, apalagi nanti kalau bioteknologi, ya sekarang sedang gigih melakukan pengkloningan manusia. Jadi dari deoksiribonukleik asid itu langsung dimasukkan ke inti sel, lalu jadi manusia tanpa ibu, tanpa bapak, dan mewarisi sifat-sifat dari DNA-nya itu sendiri. Kalau bapaknya musisi, anaknya bisa jadi musisi, ada bakat musisinya. Hidungnya juga sama dengan bapaknya. Dan itu namanya DNA, itu tidak mesti harus diambil dari orang-orang yang masih hidup. Sudah mati pun bisa. Dari kulitnya, dari kukunya, dari rambutnya, dari tulangnya, itu bisa diambil DNA-nya, lalu dimasukkan dalam inti sel. Bisa terjadi kok. Ya, yang sekarang sudah lagi heboh, yaitu terbukti berhasil melakukan cloning pada domba namanya Dolly. Bisa terjadi kok, mengapa tidak? Ya, jadi saya kira itu saja persoalannya.
Saya sama sekali tidak berkurang sedikit pun bahwa Allah maha kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Selesai itu aja. Tetapi saya tidak bisa membuktikan karena saya bukan ahli kandungan, ya kan begitu. Ya, tapi saya yakin Allah apa saja bisa. Nih, kalau hukum kausalita, orang kalau nganggur saja bisa kaya enggak? Kalau lo kata ya enggak. Orang yang kaya yang kerja keras, tapi nyatanya ada enggak orang yang nganggur aja kaya? Ada enggak yang berkeringat-keringat miskin terus? Allah berkuasa. Dan jangan mengatakan, kenapa ya Allah kami yang sholat miskin saja, yang tidak sholat kaya-kaya. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alu. Allah tidak boleh ditanya kenapa, tapi kalau kamu ditanya, kalau manusia ditanya. Saya kira begitu aja.